Ada ngomeni klambi, ngomeni batik, sekenorno. Orang mudeng kultur kene bahasa jeplak aja di Twitter. Mungkin ada ini Mas Jono apa Mas? Termasuk sing wong luar negeri kuwi ya, yang YouTuber sapa kuwi? Yang batik menghina batik. Iya, menghina batik padha. Mau melaporkan ke polisi, Mas? Mau melaporkan ke polisi? Ora, aku sehake gawean ya. Males. Tapi sempat tersinggung atau marah enggak, Mas? Enggak. Ya kenapa marah? Ya, maksudnya Ibu dikomentari seperti itu. Enggak, wis biasa. Enggak tahu, tanya Ibu ya. Tenang, tanya Ibu. Mas kecewa. Kecewa apa? Itu kan menggunakan medsos untuk secara tidak langsung kan juga membawa nama Indonesia juga. Yes, kuwi. Wis kok biar yang berwajib aja yang ngurus ya. Kita ngurusi yang lain-lain sih. Ya. Artinya nanti juga jalan melakukan laporan, Mas? Ora tak, aku tahu tuh ngelapor ke mana pun. Ya. Kaya uang kurang jauh ya, ora. 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 Ya tak kok nomeh ngelapor ke pura. Hah? Ora, aku lagi mumet pokian gawean ya. Yes. Berarti kemarin nggak sempat kontak sama Mas Kaisang juga, Mas? Nggak. Nggak. Karena kan komentarnya sama. Hah? Ngeteknya, nge-retweetnya kan sama komentarnya kan. Ya rapo. Wes ya. Kan bilang kalau salah paham terkait meme-nya itu. Salah paham sih. Kan katanya salah artikan terkait meme-nya itu. Oh, yang kok ben kalau jenengan melihat meme-nya itu sendiri memang mengenai kultur yang wes urusannya karo yang wajib aja ya.